Coach, your team only needed 1 point to advance, but not only did your team get all 3 points, you also topped the table. So what was the game plan that you had going into the game? Pelatih Vietnam Park Hang-seo mengirim dua asistennya untuk mematah-matai pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae Yong dalam konferensi pers jelang pertandingan SA Against 2021. Park Hang-seo dan Shin Tae Yong melakukan konferensi pers pada Kamis 5 Mei siang waktu Indonesia bagian barat jelang pertandingan Vietnam versus Indonesia di laga perdana grup SEA Games. Pelatih Vietnam Park Hang-seo mendapatkan kesempatan lebih dulu untuk memberikan keterangan pers. Namun usai sesi tanya jawab dengan wartawan, Park Hang-seo menugaskan dua asistennya yaitu Ngo Tuan Vin dan Wo Yong Ha untuk tetap berada di ruang konferensi pers guna mendengarkan pernyataan Shin Tae-yong. Dikutip dari Zing News, Park Hang-seo awalnya ingin menugaskan pelatih fisik Vietnam Park Sung-yoon untuk tetap berada di ruang konferensi pers bersama Tuan Vin. Tetapi kemudian Park Hang-seo berubah pikiran dan menunjuk Wo Yong Han yang merupakan asisten pelatih asal Korea Selatan untuk mendengarkan pemaparan Shin Tae-yong dalam konferensi pers menemani Tuan Vin. Kedua asisten Park Hang-seo itu tampak sangat memperhatikan jawaban Shin Tae-yong dalam konferensi pers tersebut. Setiap perkataan Shin Tae-yong dicatat oleh dua asisten pelatih Vietnam untuk kemudian dilaporkan pada Park Hang-seo. Menariknya, usai konferensi pers, Shin Tae-yong bertemu dengan Park Hang-seo. Keduanya menyempatkan diri untuk berbincang singkat dan saling bersalaman. Jadwal Vietnam versus Indonesia di laga perdana grup SEA Games akan berlangsung pada Jumat 6 Mei malam waktu Indonesia Barat. I wanna change everything.